Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat Lemah Lampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Lemah Lampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi ke kebun ini. Yang kebun ini juga kita tanam dengan tanaman durian, dengan jenis durian bawor, musangking dan montong yang kemarin juga sudah kita buat kontrak. Nah, ini kita akan melihat perkembangan pasca perawatan, dan sekaligus di sana ada yang baru perawatan kemarin berupa pencangkulan dan pembersihan lahan. Jadi kita telusuri sampai sana, kita lihat perkembangannya. Baik, ikuti terus video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat, jadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap semangat untuk berbudidayakan tanaman durian. Nah, ini durian bawor yang kemarin juga sudah kita video perkembangannya seperti ini. Setelah perawatan pengemburan tanah sudah rubuh seperti ini. Di bagian sini juga, ini bawor. Di atas juga sudah mulai betul rubus. Ini juga bawor. Ini bawor yang kemarin. Yang ada yang luka, masih sudah pulih. Pasal kita rawat kemarin. Nah, kita ke kebun di sisi sebelah timur yang baru proses pencangkulan dan pembersihan lahan. Kemarin kita dibantu oleh Kang Pur. Baru sekitar satu hari yang lalu. Hari ini istirahat karena kemarin tadi malam hujan. Jadi tidak ke kebun ini. Nah, ini juga bawor. Itu cukup pendek kemarin bibitnya. Tingginya 50 sampai 60 cm. Namun sekarang sudah cukup tinggi. Sudah sekitar 1,5 meter bawor. Ini sampingnya juga bawor ini. Jadi pentingnya pengemburan tanah seperti ini. Yang terpenting cara pengemburannya tidak merusak akar, kita dari luar ke dalam, ini insya Allah aman dilakukan. Nah, di atas ini ada musangking, ini musangking yang juga sudah mulai proses rebus. Kita lanjut. Nah, seperti ini untuk pisang, pohon pisang seperti ini kita kurangi, kita tebangi karena ini bisa menyerap lebih pupuk yang kita taruh pada durian. Jadi kita kurangi untuk pohon pisangnya, kita tebang, sekaligus juga biar cahaya matahari lebih mengenai tanaman duriannya. Di sana juga masih proses tumbuh, ada durian bawor dan sudah terubus depan kita ini. Ini juga durian bawor. Dan ada juga yang mengalami sulit tumbuh seperti ini, daun kuning. Ini kemarin sudah kita rawat, kita tabur dengan insektisida, namun belum kita pupuk lanjutan. Lanjut, ini didominasi oleh durian bawor yang banyak dan sudah mulai terbus-terbus. Kalau yang ini durian musangking ini. Ini durian musangking yang proses pengemburannya baru kemarin. Nah, seperti ini. Disangkul dari luar ke dalam. Ini kemarin bibitnya juga cukup pendek, namun sekarang juga sudah mulai tinggi. Nah, ini. Kemudian di samping ini yang belum dibersihkan, ini juga terubus. Ini jenisnya adalah jenis durian bawor juga. Ini proses terubus seperti ini. Nanti bisa membersihkan. Kemudian untuk daun-daun dan juga
daun bambu ini kita kurangi jadi lebih longgar untuk di lahan ini yang awalnya tertutup oleh pohon pisang. Setelah kita kurangi, ini bisa lebih longgar dan cahaya matahari lebih bisa masuk ke dalam. Ini juga bower baru kemarin proses perawatan berupa pencangkulan bahannya, dibuat padat seperti ini juga. Dan di sini ada durian bower juga, ini juga bower. Di bagian sana juga ada bower. Coba kita dekati. Nah, ini bower. Juga proses pembersihan lahan dan juga pengemburan tanahnya kemarin untuk hasil penebangan dari pohon pisang dan juga bambu. Nanti kita taruh di sekeliling pokok pohon karena juga bagus sekali untuk pelepah pohon pisang dan juga daun bambu. Ini juga bagus sekali untuk pupuk kompos alami khususnya untuk tanaman durian. Kita naik jalan lagi ke ujung barat. Di sini ada durian lokal ini yang pertumbuhannya juga bagus. Ini kemarin kita semai sendiri di polybag dengan jenis durian lokal yang bijinya tua. Ini pertumbuhannya juga bagus seperti ini. Di sini ada bower, ada musangking juga. Ini ada durian bower namun belum selesai untuk proses pembersihan dan pencangkulannya. Nah, kita kembali ke tengah tadi. Di sana masih ada durian bower, montong dan musangking yang belum kita lihat. Nah, kita kembali ke tengah. Nah, di bawah masih ada durian bower ini yang belum selesai untuk proses pengemburannya dan pembersihan lahannya belum sampai di bagian bawah. Nah, ini jadi proses pembersihan lahan seperti ini sangat penting karena bila rimbun ini sangat mengganggu sekali untuk proses pertumbuhan dari tanaman. Nanti setelah kita bersihkan seperti ini, tinggal pemupukan. Nanti pemupukannya kita buat konten juga. Ini seperti ini kita tebang habis untuk pohon pisangnya biar lebih longgar dan juga asupan pupuk yang kita beri di lahan ini lebih optimal ke tanaman duriannya dan tanaman yang lainnya. Ini musangking. Di sini ada bower. Di bagian sini masih ada bower juga. Masih longgar. Masih bisa kita tambahi di sela-sela seperti ini. Ini juga bower, butuh perawatan juga, daunnya terubus namun kurang optimal, sedikit kuning. Ini nanti juga pasca pembersihan seperti ini harus dilakukan perawatan juga. Dan untuk cengkeh ini mati karena diserang oleh ulan-ulan atau penggerek batang. Ini sebagian bawah hidup namun ke atasnya mati. Telat kemarin kita semprotnya pohonnya jadi terlanjur mati. Dan ini ada durian bower, ini durian bower.
sini ada juga bawor yang sudah mulai rebus. Pohon pisangnya juga kita tebang di sini. Jadi lebih longgar untuk duriannya. Di bawah juga ada bawor dan durian lokal juga. Baik sahabat tani dan sahabat teman kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seputar kita melihat perkembangan dari tanaman durian pasca kita rawat berupa pembersihan lahan dan pencangkulan dan juga penambahan insektisida, dan ada beberapa tanaman durian yang kita semprot daun dan batangnya. Sampai berjumpa lagi di kegiatan kami selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.